Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, Azhar tolak usul di bawah Anwar. Berita sepenuhnya. Usul yang cuba dibawa oleh Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim ke sidang parlimen hujung bulan ini ditolak Dewan Rakyat. Yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun, dalam suratnya kepada Anwar turut memberikan sebab tidak diterima. Azhar berkata notis untuk persidangan khas itu dikeluarkan pada 15 Julai manakala usul yang diserahkan oleh Ahli Parlimen Port Dickson itu pada 12 Julai. Pada ketika Datuk Seri mengemukakan usul ini, pemberitahu sidang khas masih belum diedarkan yang mana ia hanya diedarkan pada Khamis 15 Julai 2021. Maka usul Datuk Seri tidak teratur kerana telah dikemukakan sebelum pemberitahu tersebut diedarkan, katanya. Sebelum ini Anwar mengemukakan usul kepada Dewan Rakyat supaya proklamasi darurat serta ordinan-ordinannya tidak hanya dibentang tetapi turut dibahas dalam sidang akan datang. Menerusi pemberitahuan bersurat yang dikongsikan di media sosial beliau, Anwar mahu segala hal berkaitan pandemik COVID-19 termasuk program vaksinasi, perbelanjaan dan pelan pemulihan negara dibahaskan. Mengulas lanjut, Azhar turut mendapati bahwa Anwar telah merangkumkan beberapa isu yang berlainan dalam satu usul. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.